Ini mesin yang kedua ya di kiri adalah mesin tanpa tutup sambungan kabel. Ini kagak gerak sama sekali. Ini. Nanti cek dulu. Sama sekali nggak ada pergerakan ya. Matinya lambat. Oke. Klimis. Klimis. Minyaknya jangan terlalu banyak. Mesin begini bukan kayak mesin jahit yang direndam minyak, ini enggak. Ini minyaknya dikit doang tuh bagian bawah, di bagian atas sedikit, enggak sampai beleburan, Pak. Oke, ini yang diganti tuh power supply sama dinamonya. Ini basah sekali semua ya, tapi sebenarnya sudah saya keringkan. Kalau untuk yang di karet tidak bisa langsung dikeringkan, pakai cairan nanti mulur karetnya. Oke. Ini yang agak besar guys. Oke, masuknya dengan mudah. Mentok apa tidak ini? Ini kain kerasnya satu lapis nih. Ini nomor 32. Dan langsung lancar ini, kain keras satu lapis nih. Oh, kayaknya terlalu kenceng ya. Kita pakai dua aja. Punya orang dekat tuh, nggak tahu. Ini sudah kelihatan lancar banget. Nanti dilihat lagi di videonya pas hasilnya. Mesin terendam ini terendam banyak. Konslet dari dinamo. Mas mending ketahuan, kalau nggak ketahuan dan nyampe sana nggak pas sehari dua hari mati lagi. Dinamonya basah dengan oli. Nah, ini juga sekalian buat catatan ya, catatan untuk pengguna
dinamo yang brushless atau yang menggunakan arang itu, ini tidak boleh terkena oli ataupun minyak-minyak gitu ya. Itu otomatis mesin langsung mati. Kalau tidak percaya silahkan lagi jalan gulung benang, semprot minyak, entahlah minyak apa ya, oli atau apa pembersih, langsung mati mesinnya. Karena saya sudah pernah coba dulu, coba dengan dinamo yang kondisinya basah, langsung mati mesinnya. Jadi power supply saya langsung mati gitu. Kencang nih mesinnya, cakep, lancar, nggak ada kendala. Mantap ini mesinnya, mantap, nggak ada kendala sama sekali. Mantap, mantap, nggak ada kendala. Hasilnya bagus, langsung bagus. Setelahnya juga sudah dirapetin lagi. Ya, nanti kita lihat lagi setelah hampir selesai ya. Bagus, kan nggak ada kendala. Semoga lancar selalu. Jadi jangan sampai banjir lagi ya, yang bagian dinamo itu, konslet. Ya, habis ini nanti ganti ini, yang ganti motherboard atau mainboard. Ya, bagus hasilnya. Ini udah pasti bagus karena pakai kain keras satu lapis, lancar. Itu udah dipastikan lancar.